Bus Rosalia Indah mengalami kecelakaan maut di kilometer 370, ruas tol Semarang-Batang-Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024. Seorang penumpang selamat pun histeris setelah berhasil keluar dari celah bus tersebut. Ia juga berteriak meminta tolong dan memberitahu bahwa terdapat penumpang lain yang masih terjepit dalam bodi bus. Video detik-detik penumpang bus Rosalia Indah histeris meminta tolong itu beredar di media sosial pada Kamis 11 April 2024. Dalam video terlihat bus Rosalia Indah warna putih masuk ke dalam parit setelah menabrak pembatas jalan beton. Tak lama dari itu, seorang penumpang yang memakai baju hitam yang merupakan korban selamat keluar dari celah bus tersebut. Wanita berbaju hitam itu langsung berteriak histeris meminta tolong kepada pengendara yang melintas untuk dievakuasi. Ia juga memberitahu bahwa masih ada penumpang lain yang terjepit di bodi bus tersebut. Namun tak berselang lama, wanita tersebut pingsan sebelum berhasil ditarik dari parit. Dilansir dari tribunnews.com, bus Rosalia Indah yang mengangkut 34 penumpang ini mengalami kecelakaan sekira pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu, kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal. Pasalnya peristiwa itu bermula saat bus melaju dari arah barat, tepatnya dari Terminal Pondok Ungu Bekasi menuju ke arah Jawa Timur. Setibanya di lokasi kecelakaan, bus tiba-tiba melaju kencang dan keluar dari jalan dan terseret sekitar 150 meter hingga masuk ke dalam parit di sisi kiri jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.